Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Araja Channel Tubes, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Araja Channel. Jangan lupa untuk terus tekan tombol like di bawah ini, dan juga untuk yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini tanggal 19 Oktober 2022. Admin kembali update kepada teman-teman semua pertumbuhan timun batara F1 panah merah ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh seperti yang teman-teman saksikan pada video ini. Alhamdulillah sudah tumbuh sekitar 90% tumbuh ya teman-teman. Nah pada pagi ini kenapa admin megang ini teman-teman, megang besek yang ada ini daun dan benih ini. Nah ini adalah salah satu trik kita dalam menanam timun ataupun menanam yang lainnya. Usahakan tidak ditanam semua ya teman-teman, kalau kita menanamnya itu tanam biji langsung. Nah jadi kita siapkan beberapa benih yang kita semai di polybag, tujuannya untuk cadangan penyulaman nanti. Jadi supaya pertumbuhannya bareng, kita ada yang tanam di lahan langsung dan juga ada yang disemai seperti ini untuk cadangan. Kalau ya, kalau yang itu ada yang tidak tumbuh atau kena insekta ya, kena serangga, karena ujian di lahan ini banyak sekali teman-teman, banyak sekali hambatan-hambatan dalam proses penanaman. Oke teman-teman, itu saran admin, usahakan kalau kita menanam apapun, usahakan jangan semua ditanam di situ, di lahan, usahakan siapkan cadangan untuk penyulaman. Oke teman-teman, selamat menyaksikan tutorialnya, cara membuat pupuk kompos dari akar kadaka untuk kita langsung aplikasikan pada tanaman mentimun usia 5 hari setelah tanam biji. Oke teman-teman, jadi tutorial ini sangat lengkap, yaitu cara membuat pupuknya dan cara aplikasinya. Selamat ya teman-teman sudah klik video ini. Selamat menyaksikan.